Di depan kalian itu ada pemotongan rumput Stadion Gelora Bung Tomo dengan mesin rotari. Sekarang kita saksikan kondisi Stadion Gelora Bung Tomo pada saat memotong rumput. Ini kondisinya teman-teman. Kode A, B, C, D, E, F, G, H, I, itu kemudian di kursi single setnya itu juga ada nomor angkanya ya teman-teman. Nanti teman-teman kalau nonton mesin rotari, Bung Tomo saya ambil dari tribun di timur laut. View Stadion Gelora Bung Tomo seperti ini teman-teman. Stadion Gelora Bung Tomo di halaman luar itu sedang ada pengaspalannya teman-teman. Kemudian ke kanan itu adalah jalan dari arah CLLB menuju Stadion Gelora Bung Tomo untuk menjadi ajang venue Piala Dunia U20 2021 berjalan rumput dengan mesin rotari. Kenapa mesin rotari? Karena rumputnya masih belum sempurna ya teman-teman. Nanti kalau sudah sempurna akan dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya lagi di channel Ulul YouTube Vlog. Oke teman-teman, kali ini saya berada di dalam Stadion Gelora Bung Tomo lagi. Kita akan update renovasi apa saja yang ada di dalam Stadion Gelora Bung Tomo ini. Saksikan terus ya teman-teman. Jangan lupa pencet tombol subscribe, like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian semua. Matur suwun. Oke teman-teman, apa kabar kalian semua? Saya harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja dimanapun Anda berada. Oke teman-teman, dalam updatean hari ini terlihat di depan kalian itu ada pemotongan rumput Stadion Gelora Bung Tomo dengan mesin rotari. Kenapa mesin rotari? Karena sementara ini rumputnya masih belum sempurna ya teman-teman, belum lebat juga, jadi pemotongan memakai rotari ya teman-teman. Nanti kalau rumputnya sudah lebat, sudah tumbuh dengan sempurna, maka akan memakai mesin yang baru yang kemarin tiba, dua unit itu ya teman-teman, seperti itu. Sekarang kita saksikan kondisi Stadion Gelora Bung Tomo pada saat memotong rumput. Di rumputnya itu dirapikan, dipotong, nanti dilihat perkembangannya lagi, seperti itu ya teman-teman. Seperti ini kondisinya pemotongan rumput Stadion Gelora Bung Tomo. Terlihat rumput yang gondrong-gondrong telah dipotongi dengan mesin rotari ya teman-teman, seperti ini. Sebelah utara itu belum dipotong ya teman-teman. Sebelah sini sudah. Lalu yang di sebelah selatan juga sudah. Seperti ini kondisinya teman-teman. View Stadion Gelora Bung Tomo di tribun utara. Kemudian terlihat tribun timur
sudah dipasangi kode huruf di anak tangga itu teman-teman ya. Itu juga updatean terbaru. Yang merah-merah di tangga itu seperti ini. Kode A, B, C, D, E, F, G, H, I. Terus kemudian di kursi single setnya itu juga ada nomor angkanya ya teman-teman. Nanti teman-teman kalau nonton bola ke sini tinggal mencari kode huruf dan kode angkanya, itu baru ketemu dudukan penontonnya ya, seperti itu dudukannya. View Stadion Gelora Bung Tomo di Tribun Selatan. Di Tribun VIP terlihat para pekerja semangat untuk memotong rumput pakai mesin rotari karena rumputnya masih belum rapat ya teman-teman. Tapi ada sebagian yang sudah rapat ini ya. Jadi sementara ini pakai mesin rotari dulu. Nanti kalau sudah sempurna pertumbuhannya maka memakai mesin yang baru. Kemarin datang 2 unit. Seperti ini teman-teman kondisinya. Pemotongan rumput Stadion Gelora Bung Tomo. Gimana menurut teman-teman? Silakan komen di kolom komentar. Seperti ini ya teman-teman perbedaannya. Rumput yang sudah dipotong di depan kalian itu, yang ini di sebelah tengah dan utara juga belum dipotong, dirapikan. Nah ini di sebelah selatan ada sebagian itu yang belum dipotong ya teman-teman, seperti ini. Lalu ada karung putih, itu adalah bekas potongan rumput ya teman-teman ya. Ini juga karung putih-putih itu karung putih juga bekas potongan rumputnya teman-teman ya. Seperti ini kondisinya. Gimana menurut teman-teman? Silakan komen di kolom komentar. Seperti ini teman-teman ya, proses pemotongan rumput dengan mesin rotari. Kondisinya pemotongan rumput di Stadion Gelora Bung Tomo. Yang di depan kalian di Tribun Selatan masih menunggu scoring board teman-teman ya. Ya semoga dalam waktu dekat ini scoring boardnya datang. Nanti kalau datang kita akan update lagi dan update lagi. Lalu untuk papan nama yang di depan halaman stadion itu juga sudah dibongkar ya teman-teman. Nanti tinggal di renovasi lagi, diganti yang baru, rangka baru, ornamen baru ya teman-teman. Jadi ini kondisinya pemotongan rumput Stadion Gelora Bung Tomo. Seperti ini teman-teman.
rumputnya setelah dipotong ya, semakin rapi. Nanti dilihat perkembangannya, muka rumput Sotonggora Bung Tomo ini semakin merata, tanahnya tertutup semua. Ini yang belum dipotong ya teman-teman, ini sudah sebelah timur. Kondisinya rumput Sotonggora Bung Tomo dirapikan ya teman-teman. Di tribun utara sudah terpasang scoring board. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya updatean tentang pemotongan rumput Sotonggora Bung Tomo memakai mesin rotary ya teman-teman. Sementara ini nanti kalau sudah lebat baru memakai mesin yang baru datang 2 unit kemarin ya teman-teman. Seperti ini teman-teman ya kondisinya pemotongan rumput di Sotonggora Bung Tomo. Saya ambil dari tribun di timur laut. View Sotonggora Bung Tomo seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, sekarang saya berada di tangga tribun untuk melihat suasana terbaru, situasi terbaru kondisi Sotonggora Bung Tomo di halaman luar itu sedang ada pengaspalannya teman-teman, mulai diaspal ya. Seperti ini kondisinya. Posisi saya di sebelahnya, di arah timur laut ya teman-teman, di timur laut, di bagian luar jalannya itu sudah mulai diaspal ya teman-teman. Seperti ini kondisinya. Lalu jalan yang lurus itu kemudian ke kanan itu adalah jalan dari arah CLLB menuju Stadion Gelora Bung Tomo. Akses masuk nanti rencananya satu arah ya teman-teman, satu arah akses masuk dari CLLB ke Stadion Gelora Bung Tomo. Seperti ini adalah halaman luar di timur laut. Seperti ini teman-teman, sudah dilakukan pengaspalan jalan, sudah dimulai. Oke teman-teman, kita doakan saja semoga renovasi Sotonggora Bung Tomo untuk menjadi ajang venue Piala Dunia U20 2021 berjalan dengan lancar. Kondisi jalan di area Stadion Gelora Bung Tomo. Oke teman-teman, tadi kita sudah mengupdate
mulai pemotongan rumput dengan mesin rotari. Kenapa mesin rotari? Karena rumputnya masih belum sempurna ya teman-teman. Nanti kalau sudah sempurna akan dilakukan dengan pemotongan dengan mesin yang baru 2 unit tadi, yang kemarin itu datang ya teman-teman ya. Lalu di sisi timur laut Stadion Gelora Bung Tomo sudah dilakukan pengaspalan jalan dari JLLB menuju akses masuk ke Stadion Gelora Bung Tomo sudah diaspal ya teman-teman, dan kemungkinan di sekeliling Stadion Gelora Bung Tomo itu jalannya akan diaspal ya teman-teman ya. Itu oke teman-teman, video ini saya akhiri, nantikan video saya selanjutnya. Jangan lupa pencet tombol subscribe bagi yang belum subscribe, like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian semua. Matur suwun.